Tahukah kamu, Nostradamus adalah seorang peramal yang sangat terkenal dari Perancis. Salah satu ramalan yang sempat mengebohkan dunia ialah ramalannya tentang kiamat yang terjadi pada bulan 7 tahun 1999. Dalam ramalan tersebut, dikatakan akan datang raja teror dari langit. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun 1999 tetap baik-baik saja. Tidak pernah ada kiamat, apalagi ada raja teror dari langit. Ramalan Y2K merupakan salah satu ramalan paling booming pada tahun 2000. Ramalan ini menyatakan bahwa bakal ada kejadian kiamat teknologi. Kejadian ini diprediksi bakal merusak dan mengacaukan sistem informasi digital di seluruh dunia. Mulai dari sistem perbankan, industri militer, transportasi, sampai komputer rumah. Bahkan pusat peluncuran nuklir juga diramalkan akan meluncurkan rudal secara otomatis. Sekarang terbukti bahwa ternyata teknologi komputer lebih cerdas dari ramalan itu sendiri.